Nah, saya itu ingin ya Quran-Quran seperti ini tuh mancep ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu enggak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu enggak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Mundhir di era modern sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang enggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non habaib juga banyak. Dulu ada Mbah Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas napa? Islam. Jadi kowe ora usah kuwatir. Wah, iki negara Indonesia rusak tohut kudu dihancurno. Wah, apa-apaan gak tau ngaji yakin ora tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil kiamat. Jelas dawuh Nabi la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil kiamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil sampai pengajian kudu lapor polres mubalake di data. Nggih mboten riyen. Saniki pengajian ora usah diundang polsek ora usah. Bedanya kan jauh. Jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan. Sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat. Enggak mungkin, mesti hebatnya wong disik-disik. Tapi agama ini dijaga Allah. Nak cara kiai-kiai sing tasawuf, disik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iku wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung di Joko pangeran. Segowo rodok-rodok pitel wis tetep laku. Jadi hamdani wis tetep laku. Ya memang Allah Taala sudah janji la tazalu taifat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawuh Nabi la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idza tadaitum. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran itu enggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja. Konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repote kadang sing nggawa kebenaran wis hitung-hitungan. Tak rewangi ini untuk apa? Lah iku mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas insya Allah tetap menang gitu. Dong tapi paham ya, ora usah tersinggung ya, biasa wae ora usah. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang enggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik piye dong kiai ini wis lanang jenggoten briwoken lan anak delok artis kan karuan sing disawang ayu. Lah iki misale Khadruwan sing Hamdani Ali wis delok kok ngaji ngene iki sing nguri delok Hamdani terus entuk apa ya. Tapi yo menarik oi. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobahan. Tapi wong mukjizat. Kuwi iku wong ya wedan tenan moro. Ka'bah. Edan itu seneng banget, ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget wis apa? Coba. Justru itu ketok mukjizate Ka'bah. Lah iya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan akeh wong ayu, terus sungainya indah. Moro Ka'bah saja. Terus kotak, ireng pisan. Terus ngono wong Arab-Arab. Wotok-kotok kadang dituwakoi. Wah,
Tapi wong Ka'bah iku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu umpama nuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik enggak? Coba sama jawab. Justru iku keramate. Kiai yo ngono, wis watuk nak mulang ra enak. Wadang mulang saking sepuhe sidang itu. Tapi sing ngaji yo wae. Ana cano wis jaga penampilan, jaga imet, berhubung niate ora pati ikhlas. Lah wong yo ora seneng. Dak apa wong ita itu. Dadi pancen agama iku mesti iso jaga agama mau ikhlas kok. Mumpun nang adil kula. Karena wa ma umiru illa liya'buduwaha mukhlishina lahuddin. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih. Carane ikhlas piye, Gus? Aku dhewe latihan mbok takoki. Tapi sementing yo. Cuma latihanku wis suwe, dadi kemungkinan wis sukses. Jadi mbon Al-Fatihah.